Kakek okay, bakso Cireng. Okay. Oh, hampir tenang, aja. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Kita yang tenang, kita yang panik. Iya teh saha, iya teh saha, iya. Iya teh ini anak man empat Pandeglang. Iya. Tapi dia itu walaupun sekolah di situ tapi juga dia berjualan. Oh gitu, ya. Derlin ya kamu teh ya? Iya, iya. Oh si Derlin. Iya Derlin. Ini tapi, setiap hari katanya bangun jam 1 pagi. Ngapain? Buat masak dulu. Buat bikin kue-kue ini. Sebentar, kamu tidur jam berapa? Jam 9 atau jam 10 sampai jam 1 malam. Jam 1 udah bangun? Iya. Cukup? Cukup. Jam 1 apa yang kamu lakukan? Yang pertama, kita harus... Sambil masak, Sok. Ini. Bikin ini? Bikin, iya bikin. Adonan bakpao. Segala macam? Iya. Terus tidur lagi nggak? Nggak, sampai pagi dilanjut sekolah. Buat jualan di sekolah? Iya. Kenapa kamu harus berjualan? Ya, Darlin pengen aja gitu, pengen bantu orang tua. Sebetulnya orang tua tidak kekurangan juga. Ya, tidak. Tapi memang jiwa sendiri, jiwa bisnisnya luar biasa. Pihak sekolah boleh kamu sambil jualan? Boleh, asal kita tahu aturan gitu, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oh gitu? Ya. Halus ya, halus mana emang, bener. Contohnya jangan berjualan di saat kegiatan belajar gitu. Oke. Okay. Tapi kamu udah berapa tahun? Ini masak sendiri begini. Berjualan dari kelas 3 SD. 3 SD. Oke, benar namanya. Dari itu muda. Astagfirullahalazim. Eta kenapa ini? Jeung minyak naba urut jengkol gitu. Enggak tahu ini kenapa ya. Nah, ini atraksi dari Derlin. Ini atraksi. Derlin. Itu dari kelas 3 SD. Iya. Kamu yang jualan dulu pertama jualan apa? Dulu pas SD itu jualan es lilin. Ya. Bikin sendiri juga? Enggak, dulu dibikinin sama mama. Oke. Okay. Ini udah jadi nih? Ya udah. Boleh dimakan? Boleh. Iya kalau dijual seberapa? Oh. Dijual seberapa donat seberahan? Kalau donat itu 1.000 harganya. 1.000? Ya, beneran? Iya beneran. Nah terus dimakan? Donat kocok ini ya? Iya dikocok. Segini? Ya. Cobanya kieu. Terus? Diurak-urak gitu lah. Masukin itu rapi. Coba. Dimasukin mau berapa bang? Nah, 2, dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf banyak ya, ini ya. Ya. Kok gak ada itu aja ya? Ya, sendok. Ada. Sendok. Ya. Waktu beli ke si Bibi di sini. Ya, boleh. Ini hebat. Nah, kalau ini berapa nih dijual? Itu 2.000. Dalamnya apa? Sosis. Oke, voucher kali. Ayo emang, kamu tuh sehari bisa dapat berapa kalau begini? Sehari keuntungannya itu 50.000. Siapa yang ngocok? Sehari 50.000? Iya. Nih, begini ngocoknya nih. Tuh, kadang lebih, kocok kadang tuh. Ini ada bapau, ini siapa yang mau bapau? Itu sop piring, itu piring. Hebat. Ini Abi, ngarawasannya ininya? Ini mangga. Jadi, cobiannya. Jadi hasilnya tuh uangnya buat apa? Hasil uangnya itu buat jajan, buat kalau ada sisa buat ditabung. Nah, cita-cita kamu tuh jadi apa sebetulnya? Pengen jadi pembisnis gitu. Bisnis. Ini pakai saus enggak? Emang itu pakai. Yang mana? Yang ini. Ini ada. Sama mayones. Dari kamu jam 1 malam. Melatih jiwa bisnis kamu dari sekarang gitu ya? Iya. Ini bapak beneran? Iya bapak. Kok ini kayak nanas ini mana nanas? Tanpa digulain. Oke kok gitu. Panas. Kita akan makan ini terus ya. Abis ini kita akan kedatangan seseorang spesial lainnya. Banyak banget kita tamunya ada. Tetap di ABB Border Pagi. Bila kita mensyukuri semua.